kau? Baik, kelasnya aku. Kenapa ni? Kau langgar aku. Aku kat sini. Aku ni besar tak nampak. Kau buat apa sini ya? Aku tu kawan aku. Kau ni apa? Kau langgar jadi aku. Jadi apa masalah kau? Kau langgar aku. Kau tahu tak beg aku ni mahal? Mahal. Ni begini mahal. Tak kau ada. Kau tahu kau laki tau. Ha? Kau laki kau apa tahu? Tak. Aku tak nak tahu lah. Malas aku. Kau buat apa? Aku tunggu memang aku. Kau langgar aku. Kau tak minta maaf ke? Tak nak. Aku banyak kerja lah. Banyak kerja aku nak cakap. Cakap maaf pun susah ke? Ha? Kau yang langgar aku. Kau patutnya minta maaf dengan aku. Asal pula. Aku ni memang tempat aku. Aku duduk di sini. Kalau aku terlanggar tadi kau. Tadi habis. Kau memang langgar aku dah pun. Kalau kau jatuh tadi macam mana? Asal pula kau nak jatuh? Biar aku ni bukan je berat sangat pun nak buat kau jatuh. Alamak. Tak minta maaf. Sabar je lah budak ni. Eh, peras lah tu. Awak tadi tu. Aduh. Dah jadi panas. Aduh. Pecah pula. Dia punya salah. Kenapa dah setiap mana? Kalau aku tadi, kalau ikut aku tu, aku nak jatuh dia dari tu. Malas lah tu. Kalau aku ada awak pun, dan dia aku reject awal-awal. Panas betul aku dengan aku tadi tu. Dah lah langgar aku, lepas tu tak minta maaf pula. Dia ingat aku ni apa, tunggul kayu nak langgar-langgar dan belah macam tu je. Dah lah beg aku ni mahal lagi. Langgar aku apa lah beg aku. Yang paling panas tu dia tak nak minta maaf. Ish, ikut tu lelaki ni. Aku geram lah. Macam mana wey? Aku nak dia minta maaf kat aku. Aku takkan minta maaf kat dia. Aku siapa pula perempuan kena minta maaf kan? Laki yang kena minta maaf. Pula dia langgar aku, kan aku yang langgar dia. Aku yang elok berdiri kat situ dan dia langgar aku. Macam kita punya projek yang dengan Samsul Yusof untuk KL Drift 3. Saya... Watak yang baru ni saya rasa susah lah Datuk untuk saya nak dapatkan balik projek ni. Sebab watak sofistikan tu kita tak boleh dapat. Sebab harga mahal satu. Sekejap Datuk Temah ke? Kau apa dulu kat sekolah? Temah aku yakin kau temah dulu kau tidur kat kelas. Kau gemuk ke gempol dulu dah kurus dah sekarang. Engkau si abu bulat tu. Temahlah artis kot sekarang. Aduh, temah. Kau patutlah aku mata tengok kau kat TV hari tu. Fatimah Abu Rashid. Aha. Ayat lagi kau dekat aku. Apa khabar? Kau baik. Oi, dah makin. Ni nak nampak macam ibu-ibu sekarang. Anak aku satu baru. Dah nak? Dah nak? Ya Allah. Anak kau berumur berapa sekarang? Baru dekat you ni ha. Oh, baru masuk you. Ha. Tak ada sama lah anak aku kat you mana anak kau? Upsi. Kau sama. Oh, betul ke? Anak aku baru upsi juga. Boleh lah tak raya nanti rumah. Oh, rumah masih kat rumah dulu? Bukit tak, Damansara? Kat situ tapi dah pindah. Nanti aku hantar je lah location. Yelah. Tak apa. Boleh. Sekarang pun raya kan. Sekarang pun puasa. Alamak. Kata lah tak puasa. Tapi tak apalah. Nanti aku telefon lah kalau aku nak datang rumah kau raya kedua, okay. Ketiga. Okey. Raya pertama aku busy sikit. Datanglah beraya. Tengok TV 3 tau. Raya pertama. Tengok. Okey. Okay, nanti apa-apa aku telefon. Okey. Pakai nombor lama Assalamualaikum. Bila mata bertentangan. Waalaikumsalam. Bapak. Anak aku dah balik dah. Ya, Pak. Alhamdulillah. Duduk dulu nak ambil kursi nak duduk sini, Pak. Dah lama kau sebab Pak tak dengar. Kau balik dengan siapa ni? Kau balik dengan siapa? Seorang ni, Pak. Tak bawa kawan? Tak bawa kawan? Tak, Pak. Kawan busy ke? Tak ada awet. Tak ada lah. Dah clash lah. Boleh lah. Apa nanti jadi baru? Tak apalah, belajar lah betul-betul dulu. Jadi macam bapak pelakon baru ni. Macam mana belajar nak okey nak? Okey, alhamdulillah, Pak. Okey lah. Aku balik-balik macam ada masalah je. Tak ada, Pak. Biasa je. Jangan tipu bapak lah. Bapak ni dah lama makan garam daripada engkau. Okey, tak ada.
Betul. Betul tak ada. Tak apalah kalau betul baguslah bapak pun gembiralah kalau tak ada. Hmm. Tapi kalau ada bapak sediakan bahu untuk anak bapak ni. Okay, untuk bapak mendengar rintihan anak-anak bapak. Okey pak. Hmm. Eh, tak apa. Dah pergi rehat dulu. Tidur dulu ke apa, mandi-mandi dulu ke. Nanti bapak suruh Minah siapkan makanan untuk engkau. Petang ni mana bapak? Ha? Buka puasa nanti makan. Kurma sajalah. Kurma saja pak. Bapak nak berlakon KL Menjerit. Tak pergi bazar pak. Kau ni jangan membazirlah. Lama kita tak pergi bazar pak. Aduh. Yelah yelah, nanti kita pergilah. Pergilah bazar sekejap. Okay, boleh boleh. Kau yeah. Nanti bapak belikan ayam pecik 10 kau nak. Okay, 10 pak. Ekor bapak belikan. Okey pak. Okey okay, pak. Okey. Ha. Okay. Baik, pergi mandi dulu. Saya ni anak bukan nak menolong. Tak mana bila nak balik ni entah. Mak, oh mak. Ha, adik. Baru nak balik. Dari mana? Tak ada lah, tadi. Kenapa dengan tadi? Dari kolej sebenarnya. Tak, orang baik mood lah mak. Dah, tak ada mood lah kalau mak nak persiapan raya. Amboi, itu mood dia je tu mak. Alah, mak ni. Kenapa? Cuba cerita. Cerita kat mak. Tadi, masa orang tengah tunggu kawan orang pergi toilet tu, adalah suara mamat ni, mak. Dia, orang tu pun tengah tunggu tepi tu. Dan, dia dengan laju-laju yang tak langgar orang. Aku suruh cakap lah, asal kau langgar aku? Eh, siapa langgar anak mak yang cantik ni? Okey tak? Eh, sakit lah mak kat sini. Ya, nak kita kena pergi hospital ni. Hmm. Okey tak? Siapa tu? Anak siapa tu? Entahlah mak. Dia mak tu pun bapak dia. Dia tak nak minta maaf pula. Lagi lah geram. Mak memang geram. Mak lagi geram. Lepas orang cakap dia kata, asal pula aku boleh minta maaf eh. Dia tu macam masa dia pula yang tak salah. Macam kita pula yang salah. Takpelah. Kalau jumpa dia lagi, buat tak tahu je. Dia tak nak lah jumpa manusia macam tu. Buang masa je. Yelah. Cerita pasal nak beraya ni, nanti raya tak tahulah kedua ketiga. Kawan lama mak dia sekolah tu, dulu dia gemuk, suara gurus dah. Siapa mak? Makan detox lah tu. Pak Abu. Abu, Abu. Abu mana mak? Abu bulat. Dulu dah tak bulat dah. Keping je sekarang. Ni ha. Yeah. Dia kalau cerita-cerita berlakon tu, dia yang tukang lak peluh berlakon tu. Oh, ha. Tak ada berlakon sangat tu mak. Tu je assistant je. Ha, lebih kurang lah. Tapi tu mak support. Mak sokong lah dia punya kedaya. Elah, mak. Nanti ni lah. Dia kata nak buat anak dia sekali. Belajar kat UPSI sekali. Eh. Sama. Ah, UPSI juga. Anak lelaki ke perempuan mak? Mak tu tak tahu lah. Ha. Tolong mak kemas ni. Kalau lelaki bolehlah saya kawan dengan dia mak. Betul ni? Mak jodohkan ke? Eh tak nak. Tolong mak, tolong mak. Ya, kejap. Okey. Tu kat dapur tu ada lagi. Okey. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah sampai dah? Oh, ya, okay. Duduk. Okey, sama je lah. Kan aku lah salam. Eh tak, aku dah lama maafkan kau. Ah, mantap boleh. Yelah dulu aku yang suka kacau. Tak apa, aku dah maafkan. Tak apa, tak apa. Mana aku? Adik, buah air. Ya, mak. Mak, mak pun belum masuk lagi, sekejap lagi lah. Lelaki kau? Baru raya tahun lepas. Eh, aku minta maaf lah. Tapi, sorry. Minta maaf lah kalau... Tak apa. Aku reda. Takpelah, aku pun faham. Sebab aku pun sama macam kau juga. Waktu anak aku lahir, waktu anak aku lahir tu, kan aku terus tahu. Aku kerja outstation. Aku pun tak tahulah. Aku rasa kenapa tak sedap. Bini aku saling kat tengah balu. Askar. Tu yang aku tak tahu lah. Rupanya aku ingat dua-dua selamat. Doktor telefon aku cakap salah seorang tak dapat selamatkan. Aku tak jangka yang isteri aku. Tapi tak apa lah. Aku dah tingkat biar aku lah besar aku nak aku orang. Selamatlah dia dan dia orang boleh. Boleh bantu-bantu aku. Aku dah tak larat-larat dulu. Mal! Ini kan, ada. Lama siapa? Aku.
Oh, you go. Sama lah dengan Sak je lah, aku tak lain-lain. Kau muzik ke apa? Kau apa? Muzik kan betul lah. Lupa apa? Lupa yang sangat. Aku teater. Teater. Adik, mana air ni lambatnya? Tak pulang tak air susah lah. Ini Nabi Ma. Ayah harus bersihkan dia. Cantik juga anak kau ni. Mestilah dia kau hari tu. Nak bangga pula. Adik ini nak pagu ni anak dia. Aku malam. Kenapa? Kau. Kau ada aku kan? Ma, dia yang nak dia. Saya nak pula. Tak, aku pun salah tu. Tanda 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 kawan buat kau tengok sama kawan aku. Tidak, kau yang langgar aku kan aku yang langgar. Eh, kau punya salah tau. Kau stay kan? Ini. Ma, tengok lah. Minta maaf. Macam ni orang cakap. Eh, lah. Payahlah tak ada dialog macam gini. Ayah pun tak tahu lah. Tak faham lah kenapa macam ini. Kenapa ni? Pasal dia apa? Tak. Tak. Si sebenarnya cerita ni ke yang kau cerita? Yang langgar ni. Adik tak ada cerita apa-apa kat dia. Tak, Pak. Saya telah tak nak cerita lah benda-benda gini. Tak, kenapa ni? Kenapa nak? Kenapa? Macam tu, saya tengah diri kat sini ya. Lepas tu dia nak pergi toilet, dia lari-lari. Lepas tu dia langgar kat cik. Lepas tu apa suruh hosting tu? Man, man. Ayah tu suruh cakap begitu ke dengan perempuan? Tak ada apa. Apa dah buka? Adik, adik, apa? Tapi salah dia ni, Pak. Man? Maaf? Banah, Pak. Eh, dia punya salah ni, Pak. Hari raya kan? Minta maaf. Tak nak, Pak. Ini ponakan betul. Aku marah sekarang ni. Minta maaf, kan? Tak nak, Pak. Ayah cakap kau minta maaf sekarang. Kau buat malu ayah macam ini. Minta maaf. Ayah tak pernah ajar kau macam ini. Minta maaf. Memang salah saya tangga awak. Memang saya buat tinggal diri sendiri lah. Kan senang macam ni. Kalau kau melakukan salah. Aku tak ada lah nak marah-marah macam ni. Okay, saya minta maaf. Yalah, aku nak minta maaf lah. Sebab aku di situ. Dan marah-marah kau. Ada banyak raya. Yalah, tak adalah gaduh-gaduh kan. Oh, tinggal dia orang gaduh ni. Mana aku gaduh dengan kau dulu. Tak payah buka buka cerita lama. Tak apalah, biarlah kita simpan. Dah. Yang mak ni kan. Ada tak aku ni gaduh. Dah. Dah tak payah gaduh. Okay. Dah boleh mama. Boleh. Dia ambil kos teater. Kenal-kenal lah dengan dia. Satu fakulti ya, Pak. Ha, dah. Pergi sana keluar. Jangan makan. Pergilah ajak-ajak dia. Ha? Yeah. Nak makan? Nak makan. Makan dekat bawah dah siap dah. Oh. Tukar rendang dia. Ah, dah siap. Boleh lah terus makan. Jangan makan. Boleh bawa eh? Boleh. Dah. Kami mengucapkan Selamat Hari Raya. Maaf Zahir dan Batin. Rayakan sebulan.